ikut berpartisipasi dalam lomba peneliti belia tahun 2020. Berikut paparan rancangan penelitian saya. Kebersihan merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan gaya hidup. Dengan menjaga kebersihan, maka kesehatan tubuh akan ikut terjaga. Apalagi kebersihan tangan sangat penting untuk dijaga. Mengingat segala aktivitas manusia pastilah menggunakan tangan. Maka itu dibutuhkan kehidupan yang higienis. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan dengan sabun. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2007 tentang mencuci tangan, masyarakat dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun cuci tangan. Karena dengan mencuci tangan dapat membersihkan tangan dan kuku dari infeksi penyakit, debu, kotoran, serta menekan persebaran penyakit, bakteri, dan virus. Mengingat tangan sangat mendominasi segala aktivitas kita. Limbah mangga yang berupa kulit dan biji belum termanfaatkan untuk produk yang bernilai jual tinggi. Padahal kulit mangga dapat dimanfaatkan sebagai bahan antioksidan, sumber serat tangan, dan fenol. Kapasitas antioksidan yang cukup besar juga dilaporkan pada ekstrak kulit mangga. Kulit mangga yang pada awalnya menjadi bahan buangan, setelah diteliti ternyata mengandung senyawa aktif penting seperti mangiferin, flavonoid, asam fenol, karotenoid, dietary fibre, dan beberapa enzim aktif. Berdasarkan penelitian Kim et al. Tahun 2010, kulit mangga menunjukkan jumlah flavonoid sebanyak 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan daging buah mangga. Dengan kandungan flavonoid, saponin, tanin, dan lain sebagainya yang begitu banyak, serta memiliki salah satu karakteristik yaitu memiliki kelembapan yang cukup tinggi dan dapat digunakan dan dipakai sebagai ekstrak bahan alami dalam membuat hand wash. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi hand wash dari ekstrak bahan alami kulit mangga dan efektivitas antibakteri hand wash tersebut terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Adapun langkah yang akan dilaksanakan dalam pembuatan sediaan hand wash ini adalah, yang pertama, pembuatan ekstrak kulit mangga, pembuatan sabun cair dengan penambahan ekstrak kulit mangga, pengujian aktivitas antibakteri, dan analisis data penelitian yang meliputi uji organoleptik, uji iritasi, uji pH, dan uji aktivitas antibakteri. Diharapkan sediaan hand wash dari ekstrak bahan alami kulit mangga ini dapat memenuhi kriteria hand wash yang baik dan efektivitas antibakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Demikian rancangan proposal penelitian saya mengenai uji efektivitas antibakteri sediaan hand wash ekstrak bahan alami kulit mangga atau Mangifera indica terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.